Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir kembali di channel CCTV Drone ID, guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke lur, di pagi hari ini kita dikejutkan dengan sebuah kapal tongkang lur, ya. Kapal tongkang yang terdampar di pantai Cedis. Oke, setelah kita lihat-lihat itu sepertinya kosong ya lur, mungkin karena habis muat. Iya lur, oke. Emang sepertinya bersih ini, kosong, tidak ada isinya. Oke, sorry lur, kagak grendet sinyalnya. Tidak sampai. Oke, kita lihat bagian belakang. Ya, seperti itulah bagian belakangnya. Ya lur, lumayan cukup besar kapal ini ya. Ini muat 5 RT ini. Oh, lumayan nih, gede sekali. Oh, mantap. Oke, buat kalian nanti yang belum subscribe itu, jangan lupa subscribe ya. Like dan komen, share video ini. Kapalnya lumayan gede. Ya lur, sambil menerbangin ini sambil lihat-lihat ya. Penontonnya sangat ramai di sini. Karena memang jarang sekali ada kapal yang terdampar. Biasanya kita hanya lihat dari kejauhan saja. Di sini kita bisa langsung melihat kapal terdampar. Karena masih pagi, wisata masih belum ramai lur, tapi ini sudah lumayan ramai. Semua pada foto. Ya, itu ada bakul. Bakul apa lur? Bakul krepes. Lewat lur. Oke, masih laju ini di jarak kurang lebih 300 meter. Masih grendet karena sinyal FPV-nya agak jelek. Ada yang naik kuda lur. Ku pandang langit. Jadi, channel buat suara nelek.
ya wisata masih sepi lur. Ini anginnya juga lumayan kenceng juga. Banyak kursi-kursi yang terjajar rapi. Buat kalian yang mau duduk di situ itu bayar ya lur. Ya masih laju terus. Ya di sini udah mulai ngerendet. Sudah nggak nyampe sinyal. Jadi harus dipulangkan. Ya benar-benar udah nggak nyampe di sini. Jadi harus dipulangkan kembali. Ya disitulah kapal tongkangnya. Kita balik lur. Ya di situ juga di kolam renang Bungso itu ada beberapa kolam renang yang bisa kalian nikmati dan disuguhkan dengan pemandangan yang langsung pantai selatan. Di sini juga ada banyak sekali seperti permainan seperti naik ATV, kuda dan lain sebagainya lur. Ya disitulah kapal tongkangnya. Ini tadi pagi ada yang naik sebenarnya di sini satu, cuman udah turun. Ya itulah saya lur di situ lur. Oke, kita turunkan. Ya tapi belum selesai ini lur, masih banyak waktu. Ya. Oke. Ya semuanya mengejar. Pemandangan dari atas itu sangat bagus sekali. Apalagi pemandangannya disuguhkan dengan pantai. Ini terus semakin tinggi. Jadi di sini sebenarnya baterai udah mulai setengah ya, karena di sini anginnya cukup kencang, jadi memaksakan drone untuk stabil.
Oke, kita informasikan buat Anda yang belum subscribe channel ini, subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, dan share-nya juga video ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, di CCTV Drone ID nanti kita akan mengupload apapun yang ada selagi drone-nya terisi penuh. Oke. Oh ya, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa kabel tongkang ini bisa terdampar? Ya, sebenarnya ada kejadian yang jerek-jerek lah kayak gue kata-katanya. Jadi sebenarnya ada yang ini, katanya ada musibah. Entah awak kapalnya atau apanya itu pas nurunin jangkar tangannya kena sesuatu, jadi tangannya itu patah, jadi ini terdampar di sini, mungkin lagi menunggu atau apa. Ya pokoknya informasi pastinya belum tahu, dan sampai kapan pun juga belum tahu ini. Ya lur, kita akan ke utara menuju jalan. Ini udah mulai kerasa anginnya gede lur. Oh, pemandangannya bagus. Itulah kapalnya, terlihat cukup besar. Aning. Aning ya? Tawannya ngedon.